Oke, halo semua, balik lagi bersama Jen agak melembok membuat vlog di sini. Jadi hari ini aku lagi nggak di atas motor. Ini aku mau praktekin nih yang ada di depan kalian ini. Ini yang mikrofon kemarin aku sempat beli itu. Jadi kemarin itu nggak sempat bisa untuk membongkarin karena di sini itu ada karetnya ini kan banyak banget. Gimana sih cara ngilanginnya? Aku sudah beli kemarin itu sempatnya aku. Ini harga murah, aku ingin amat beli. Ini dia alatnya seperti ini tuh, di RK2 RM. Sekarang kita praktekin pelan-pelan ya. Katanya itu sih ini ya, bisa untuk manasin ini apa namanya, manasin itu foto juga lah gitu. Ini dia manasin PCB ini sih, ini karetnya soalnya kan. Jadi kemarin itu aku nggak bisa ini sih, nggak bisa gitu. Aku nggak melihat apa namanya untuk timahnya itu. Ini aku cobain, semoga aja sih bisa ya sebentar. Sama guys, ini sudah agak keluar, nanti kita tinggal solder lagi. Kita bersihin bekas apa namanya karetnya ini, bekas karet-karetnya udah itu sudah agak berkuat. Jadi udah kelihatannya
itu ada nih yang di sini. Nah ini linknya nih. Nah, semoga bisa nanti kembali. Tinggal ini kita sambung dengan yang kabel ini. Nah, ini nanti kelihatan yang mana min, yang mana plusnya. Nah, jadi begini. Yang merah ini itu sambung yang tempat kemarin kan. Panas ternyata bro. Panas dulu, jadi begini. Nah, ini kemarin kan kayak begini nih, jadinya dia itu ini ya. Gak tahu ini antara berhasil atau enggak, itu aku juga kurang tahu ya. Semoga aja ya, bismillah aja kita semoga juga berhasil. Namanya juga dicoba-coba nih. Beranikan diri ini untuk beranikan diri untuk memodifikasi. Maaf juga mungkin kalau durasinya agak panjang. Praktekkan alat-alatnya ya. Kita mod sendiri, ini sendiri. Tidak perlu untuk mengeluarkan dana-dana atau apa. Kita semoga aja bisa kelihatan di kamera ya. Soalnya aku ini pakai kamera handphone. Jadi aku enggak belum panas, jadi aku enggak pakai apa-apa ini. Biasanya soalnya kalau ujungnya ini udah panas itu baru mantap. Menurut kalian itu
kalau sendiri gini kita bisa ngerjain lah sendiri. Yang penting tahu ini aja gitu, tahu siapa tahu sebenarnya sebenarnya nggak ada masalah kalau bagi aku ya. Berani aja, berani coba gitu. Kalau masalah untuk gagal atau apa, nggak panas sih. Gagal itu masalah belakang bro. Jadi nggak perlu takut. Karena kegagalan itu mesti bisa diinin. Karena memang kalau aku sih ini aja ya, bebas aja. Nah, biasanya kalau ilmu itu karena kasihannya gitu, aku mah bebas aja ya. Setiap bisa, ini I'm not
susah ternyata. Ntar kita gunting dulu nih. Mau lele begini nih, kita lele di sini ya, baru di sini. Susah penyordernya, harus jujur aja sih, kalau solder ini kadang-kadang emang kurang begitu lihai, jadi harus benar-benar teliti banget.
lepas laut. Oh, gitu nyambung. Alhamdulillah kalau emang banyak resikonya, sumber yang enggak benar-benar pas gitu. Cocok dulu. Sambung dulu nih yang di ini itu, nah ini negatifnya nih. Kita sambung ke nah, sebentar mic-nya itu, oh ini ah, ini dia mic-nya guys, jadi kita pendek. Dan di sini semoga sih ini ya yang enggak kenapa-kenapa gitu loh. Coba nanti setiap ini masalah tahun ini itu. Thank you.
Thank you.
Sambung lagi terputus di situ. Oke, sampai di sini aja dulu videonya. Suka silakan di like, suka dengan videonya silakan dislike ke bawah aja. Semoga aja ini berhasil. Aku cobain dulu. Kalau gimana nanti ya berarti video ini bakalan gagal. Oke.